بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع عنه الهدى إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتاب المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullam bid'atin dhalalah wa kullam dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan ini merupakan tempat yang terbaik di antara tempat-tempat terbaik di muka bumi. Hanya-hanya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mau mengunjunginya, mau menghadirinya, mau mendatanginya. Oleh karenanya bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk mendorong langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di dalamnya diajarkan perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang menyangkut antara hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Perkara-perkara yang membahas tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hamba-hambanya terkait tentang perkara-perkara yang wajib. Demikian juga perkara-perkara yang terlarang. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah keistimewaan ilmu ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dibahas sebelumnya merupakan suatu yang agung. Maka tidak diragukan lagi di antara keistimewaan dari ilmu ma'rifatullah, yakni sesuai dengan keagungan objek yang diketahuinya, dikenalinya. Ilmu tentang asma dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang termulia di antara ilmu-ilmu yang ada. Ilmu tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud dan juga tujuan paling suci. Tujuan paling suci. Demikian juga masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ilmu ma'rifatullah menuntut seorang hamba mempelajari suatu hal yang menyangkut tentang zat yang maha agung. Kemarin telah kita bahas tentang satu kaidah, ya. Inna syarfal ilm bi syarfi ma'lumi. Untuk mengetahui kemuliaan ilmu, lihat apa yang dibahas. Untuk mengetahui kemuliaan ilmu, lihat apa yang dibahas. Kalau yang dibahas adalah zat Allah Subhanahu wa taala, tak ayal lagi, enggak bisa dipungkir lagi, itu adalah ilmu yang paling agung. Itu ilmu yang paling tinggi. Oleh karenanya masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka semua mendakwahkan kepada umatnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara misi dakwah para rasul adalah mengenalkan pada umatnya
siapa sang penciptanya. Dan di antara keistimewaan daripada ilmu ma'rifatullah, yakni tujuan, di antara tujuan-tujuan dakwah para rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut umatnya untuk apa? Mengenal siapa Rabbnya. Ada tiga hal, ada tiga hal tentang mengapa para rasul diutus, sebab mengapa para rasul diutus. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ursilu bidda'wati ilallahi azza wa jalla. Mereka diutus untuk mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabayanu tariq al-mawsil ilaih, dan menjelaskan kepada manusia. Yang kedua, menjelaskan kepada manusia, menjelaskan kepada umatnya cara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan kepada mereka cara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wabayanu halil mad'uin ba'da wusulihim ilaih. Kemudian yang ketiga, memberikan kepada mereka keadaan orang-orang yang berhasil kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memberitakan kepada mereka keadaan, tentang keadaan orang-orang yang berhasil kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara apa? Misi dakwah para rasul. Ini apa? Menyeru orang kembali kepada Allah, kemudian mengajarkan kepada mereka apa cara kembali kepada Allah, kemudian buah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata apa? Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Tiga hal inilah yang termasuk diantara menjadi misi dakwah para rasul. Oleh karenanya, Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata dalam kitab beliau Su'aikul Mursalah, beliau mengatakan, inna da'wat ar-rusul taduru ala thalathati umur. Bahwasanya dakwah para rasul itu berputar pada tiga perkara. Kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya dakwah para rasul sallallahu alaihi wasallam berputar pada tiga perkara. Yang pertama, memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya sebagai Rabbnya. Memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya sebagai Rabbnya. Tentu di dalam mengenalkan zat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya, mereka para rusul alaihi musallatu wassalam menjelaskan kepada umatnya tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifatullah, ilmu yang berkaitan dengan zat dan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal asru thani, ma'rifatu tariqatil mawsilati ilaih, mengenalkan cara dan metode, mengenalkan cara dan metode untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diajarkan oleh para rasul, umat-umat tersebut diajarkan oleh para rasul bagaimana caranya untuk meraih apa?
cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari kepadanya mungkin dengan cara berzikir, diajarkan kepada mereka dengan cara beribadah, bagaimana mestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mestinya mereka berzikir, mereka salat dan sebagainya. Karena ini adalah jalan-jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, al-asr tsalits, memberitahukan kepada mereka tentang pahala yang akan mereka peroleh. Memberitahukan kepada mereka tentang pahala, tentang balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka tatkala mereka mampu merengku cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka berupaya untuk mengambil jalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh para rasul, mengambil jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperoleh para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala telah sediakan balasan yang begitu besar, berupa surga yang terhampar berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Demikian juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka yang terdapat di dalamnya berbagai macam siksaan. Tentu ini semua apa? Balasan bagi orang-orang yang mereka mampu meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak akan diperoleh oleh seorang hamba kecuali apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah orang mau beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Mungkinkah orang mau meninggalkan kemaksiatannya kalau dia tidak mengenal Allah? Mustahil. Maka buah mengenal dari Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau memaparkan pokok-pokok dakwah para nabi, memaparkan pokok-pokok dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar perkara yang agung ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada manusia tentang Rabb mereka yang sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang kaum Quraisy, ketika Rasulullah SAW diutus kepada kaum Quraisy, Rasulullah SAW memperkenalkan bagaimana sifat Rabb mereka yang sebenarnya. Ketika orang-orang Quraisy, mereka lebih memuja Lata, lebih memuja Uzza, lebih memuja Manat, lebih memuja berhala-berhala mereka, maka Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah untuk memperkenalkan pada mereka sifat Rabb mereka yang sebenarnya. Demikian juga, masyaallah muslimin rahimah rahimakumullah, Rabb yang wajib mereka sembah. Mengenalkan pada mereka Rabb yang wajib untuk mereka sembah. Tentunya dengan nalar pikir yang sanggup mereka apa? Terima. Oleh karenanya unik bagi orang-orang Mu'tazilah dan juga orang Jahmiyah, bahwasanya pemahaman orang-orang musyrikin jahiliyah mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada orang-orang Jahmiyah dan juga orang-orang Mu'tazilah. Ketika mereka mendengar dan menyaksikan apa yang disampaikan dituturkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, mereka nyambung. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah SAW, qul, katakan oleh Muhammad dalam surah Yunus ayat 31, man yarzukukum minas samai wal ard, siapakah yang memberikan rizki pada kalian dari langit dan bumi. Ini perkenalan, siapa yang memberikan rizki pada kalian dari langit dan bumi. Ini menunjukkan apa? Pengenalan. Dan orang-orang musyrikin tahu amma yamliku sam'a wal basar, atas siapa pemilik pendengaran dan penglihatan. Orang-orang musyrikin jahiliyah tahu
Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul hayyata minal hayy, ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah menghidupkan sesuatu yang hidup dari yang mati, atau yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Ya. Siapakah yang memberikan apa ruh pada janin sehingga dia jadi benda yang hidup, dan siapakah yang membangkitkan manusia dari alam barzakh ini? Kehidupan serta kematian. Wa may yadabbirul amr, atau siapakah yang mengatur segala urusan-urusan hamba? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa sayaquluna Allah. Mereka semua tahu itu sifat Allah. Itu semua perbuatan Allah. Itu semua sifat Allah. Tahu mereka. Orang Mu'tazilah enggak tahu. Bayangkan. Orang yang didakwai oleh Rasulullah SAW paham. Tapi Mu'tazilah yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak paham. Dan herannya banyak kaum muslimin di akhir zaman ini yang pola pikirnya sebagaimana pola pikir Mu'tazilah. Karena jauhnya pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masya Allah muslimin rahiman rahimakumullah, tak jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan mengulangi-ulangi, ya, mengulang-ulang apa yang beliau sampaikan kepada umatnya, ya. Kemudian beliau menyederhanakan apa yang beliau sampaikan. Setelah beliau paparkan semuanya, beliau sederhanakan, kemudian beliau perinci, ya. Allah al-alim, Allah as-sami, Allah al-basir, beliau jelaskan semuanya, ya. Kembali kepada umat tersebut, maukah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maukah mereka mengenal Rabb mereka? Yang itu akan membuahkan kecintaan. Kecintaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga akan mendatangkan kecintaan Allah kepada mereka. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yeah, mengenai hal ini di dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah enggak cukup bagi mereka? Apakah enggak cukup bagi mereka bahasanya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab, menurunkan kepadamu Alkitab, ini Al-Quran, yutsla alaihim, untuk dibacakan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita dari langit kepada umatnya, dan tak ada satu pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dimintai saksi kelak di yaumul kiamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pendahulu kita para sahabat radhiyallahu jami'in, mereka telah menjadi saksi atas penyampaian tersebut. Hal balagtu? Apakah aku telah menyampaikannya? Bala, mereka pun menjawab, engkau telah menyampaikan semuanya. Engkau telah menyampaikan semuanya ya Rasulullah. Dan kami beriman. Kami beriman. Dan tahukah kita di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ada di sana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kita dari Zat yang Maha Kuasa tak mampu memberikan petunjuk kepada kita tentang Zat tersebut, mau dengan cara apa lagi kita harus diberi tunjuk? Maka Rasul pun yutla alaihim, telah membacakan pada mereka. Ya. Inna fi dzalika lirahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Yang demikian itu merupakan rahmat yang agung, rahmat yang besar, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Mengimani zat Allah Subhanahu wa taala, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua melahirkan pengenalan yang hak dan terrealisasi dengan
penyembahan yang benar terrealisasi dengan peribadatan yang benar. Saudara-saudaraku sekalian, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la zazigu 'anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah SAW, sungguh telah aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian dua hal. Sungguh telah aku wariskan kepada kalian dua. Bahkan malamnya bagaikan siangnya. Aku wariskan kepada kalian sesuatu yang putih, yang bersih. Malamnya bagaikan siangnya. Qad taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang lurus. Bahkan saking terangnya, gamblangnya ajaran Islam, malam itu bagaikan siang, tak ada yang samar sedikit pun. Maka kata Rasulullah SAW, gak ada yang menyimpang dari syariat yang hak ini kecuali orang-orang yang binasa, kecuali orang-orang yang binasa. Masya Allah muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian juga persaksian para sahabat ridwanullah jema'in yang mempersaksikan tersampainya apa? Ajaran yang hak, pengenalan hamba kepada Rabbnya yang hak. Abu Darda radhiyallahu an, Abu Dzar radhiyallahu an, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dan meninggalkan pada kami satu ilmu, tidaklah seekor burung yang membalik-balikkan sayapnya di angkasa, membalik-balikkan sayapnya di udara, melainkan beliau telah terangkan ilmunya pada kami. Lihat bagaimana Abu Dzar ini bukan sikap gulu, tapi bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah membimbing semuanya. Ini bukan sikap gulu, bukan sikap berlebihannya Abu Dzar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau ingin memberikan pengakuan bahwasanya apapun telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu yang besar itu telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, Abu Dzar menukil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tak ada satu pun yang tersisa dari ilmu yang diwahyukan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada surga dan menjauhkan mereka dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan pada kalian. Kalau kalian ingin cari jalan keselamatan dari api neraka, sudah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin diantarkan sampai ke dalam surga, telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Terang sudah. Maka beruntunglah kita ketika Allah jadikan kita salah satu umat Muhammad SAW. Asalkan kita mau tulus mengakui sebagai umatnya dan menjalani konsekuensi sebagai umatnya. Cuman kalau sekedar pengakuan-pengakuan, saya mukmin, saya Islam, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah, tapi di antara tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh keduanya tidak pernah kita lakukan, ini bualan namanya. Ini bualan. Omong kosong. Ngaku beriman kepada Allah, sholat tidak. Ngaku mencintai Rasulullah, merusak agamanya. Ini bohong. Setiap tahun merayakan kecintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintaimu ya Rasulullah, ya Habiballah, tapi agama beliau yang telah sempurna diacak-acak. Ini bohong. Masya Allah muslimin rahiman rahimakumullah.
Di antara keistimewaan daripada ilmu ma'rifatullah, bahasanya ilmu ini merupakan puncak dari semua ilmu. Ilmu ini merupakan puncak dari semua ilmu. Artinya, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ilmu itu belum sampai kepada kita, maka kitalah yang lalai. Mengapa ilmu itu belum sampai kepada kita? Selama ini kita menjadi muslim, apa yang kita ketahui? Terbayang tidak oleh kita? Kalaulah adab-adab masuk ke dalam bilik saja diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah cara makan saja diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau cara tidur sekalipun diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengenal Allah enggak diajarkan? Islam ini bukan agama yang sekedar memandang, memberikan perhatian pada yang remeh saja. Justru yang lebih agung tentu akan dipaparkan dengan jelas. Kebayang, masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika orang-orang Yahudi mengejek Salman Al-Farisi, katanya nabi kalian, sahabat kalian itu mengajarkan pada kalian semuanya sampai masalah apa qiraah, masalah buang hajat. Bala. Ajan itu benar. Dengan pedenya Salman Al-Farisi mengakui itu benar. Kenapa? Ajaranmu enggak ada. Hebatnya ajaran Islam, jangankan apa namanya tentang sholat, jangankan tentang puasa, dalam buang hajat aja ibadah bagi kami. Antum bayangkan agama mana yang menganggap buang hajat ibadah? Antum bayangkan agama mana yang menganggap makan ibadah? Antum bayangkan agama mana yang menganggap tidur ibadah? Islam cuma. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah padaku. Kalau dia jalani konsep Islam ini dengan benar, dia seumur hidupnya telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam dia beribadah. Enggak ada yang sia-sia dalam Islam. Kita mau masuk bilik mendahulukan kaki kanan, pahala. Salah. Mengangguk-angguk aja. Ingin? Mendahulukan kaki kiri. Ingin? Ini ngangguk-ngangguk aja. Ini pandai lagi. Mana sengaja. Mancing aja. Gini. Anak pikir nyimak kan? Rupanya. Kan terbayang enggak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk masuk dengan kaki kiri dulu, pahala bagi kita. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith, pahala bagi kita. Duduk tidak menghadap dan belakang kiblat, pahala bagi kita. Berapa pahala di dalam bilik itu? Enggak ngomong, pahala bagi kita. Enggak berlama-lama, pahala bagi kita. Keluar dengan kaki kanan, pahala bagi kita. Mengucapkan ghufranaka, pahala bagi kita. Allahu Akbar. Dan ini dirasakan kenikmatannya bagi orang-orang yang ma'rifatullah. Orang-orang yang mengenal Allah. Antum tanya agama mana yang memberikan jaminan pahala sedemikian besarnya? Tanya sama agama-agama yang non-muslim itu. Gak ada.
Antum makan dengan tangan kanan, pahala. Mengucapkan bismillah, pahala. Padahal itu semua untuk siapa? Untuk kita kebaikannya. Tapi Allah berikan pahala, demikian sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya diketahui oleh anak-anak yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia jalani itu, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya Rabb, Engkau sediakan begitu kebaikan yang besar pada kami dengan sebab Islam. Engkau berikan begitu banyak limpahan rahmat dengan sebab Islam. Terus ada orang enggak bangga dengan Islam, malu mengakui Muslim. Mau bukti? Mau bukti? Antum sendirian di kampung, antum enggak ada yang pakai cadar, tanya yang akhwat tuh. Hanya dia sendiri yang pakai cadar, selainnya enggak. Apa yang terjadi? Bangga dia, saya bercadar. Bangga. Ada sebagian akhwat akhirnya lepas. Atau satu kampung dia sendiri yang pakai jilbab. Atau satu kampung dia sendiri yang cingkrang. Atau satu kampung dia sendiri yang jenggotan. Tanya, bukankah itu identitas? Kemudian apa? Kok mas jenggotnya anu, Ustaz? Anu. Mas itu celana kok naik turun, naik turun, naik turun. Elastis gitu kan. Ya sesuai kondisi, Ustaz. Kondisional celananya. Kalau lagi bersama dengan saudara-saudara kita, naik. Begitu bersama orang lain, turun. Berat, Pak. Padahal kalau dia tahu betapa berharganya Islam, betapa indahnya Islam, dan betapa nilainya Islam, gak peduli dia dengan perhatian orang, gak peduli dia dengan omongan orang. Terserah ente nak ngomong apa. Karena inilah kenikmatan yang aku rasakan. Ini yang aku, kalian gak merasakan nikmat yang aku rasakan. Ya kan? Benar enggak? Itu yang maksud. Masya Allah muslimin rahimahumullah. Kurangnya kita mengenal Allah, itu yang menjadikan kita malu mengakui Islam. Kurangnya kita mengenal Allah, enggak tahu siapa yang menciptakan kita. Gak tahu siapa yang memelihara kita, yang menjamin keamanan kita, yang menjamin kesehatan kita, yang mengatur rezeki kita. Gak kenal kita. Ini yang menjadikan kita terkadang terkesan malu dengan Islam. Tapi lihat bagaimana para pendahulu kita, kaum salaf kita, ridwanullah ajma'in. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, wahai Abu Bakar, saudara apa temanmu itu sungguh telah gila, katanya telah begini begitu. Karena apa? Melakukan Isra Mi'raj. Ya kan? Berteman dengan Rasulullah saat itu suatu penderitaan. Bersahabat dengan Rasulullah saat itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang kabar gila yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena memang itu suatu hal yang di luar logika manusia, bisa sampai Baitul Maqdis dalam waktu satu malam PP. Dan beliau mampu menyebutkan sifat-sifatnya semuanya, sifat-sifat Baitul Maqdis. Bahkan beliau sampai ke langit 7 Sidratul Muntaha. Tentu ini apa? Berita yang aneh.
Hatta sampai sekarang pun itu apa? Aneh. Tapi apa kata Abu Bakar? Andai kata ada yang lebih gila lagi, aku beriman dengannya. Andai kata ada yang lebih gila lagi, aku beriman dengannya. Kenapa? Kenapa demikian? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq merasakan kenikmatan yang enggak dirasakan orang-orang musyrikin jahiliyah ketika mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pergi bersama Abu Bakar untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian singgah ke Bukit Thur untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari pengejaran kaum musyrikin jahiliyah. Ketika beliau masuk ke dalam gua, kemudian lihat kala jengking, lebih beliau rela memberikan apa bagian tubuhnya untuk disengat kala jengking daripada sangat kala jengking menyengat Rasulullah SAW. Apa yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai barang yang berbahaya sekalipun rela untuk dia berikan? Manisnya keimanan. Manisnya keimanan yang itu gak bisa digambarkan. Bayangkan. Lalu bagaimana ada generasi-generasi belakang mengaku cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul, cuman omong doang. Tapi nyatanya apa? Sedikit pun tak ada keinginan untuk membela syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan mengenal makrifatullah adalah makrifatullah sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kekhusyuan di dalam beribadah. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Keinginan untuk senantiasa mendapatkan keridhaan Allah azza wa jalla merupakan tujuan yang paling mulia. Keinginan untuk senantiasa mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala merupakan tujuan yang paling mulia. Dan ketahuilah, kaum salaf kita mereka telah menggapai derajat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita di dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-100, apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang lagi pertama dan terdahulu dari memeluk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan juga orang-orang ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, serta siapapun yang mengikuti jejak kebaikan mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah berikan setempel keridhaan, Allah ridha kepada mereka dan Allah jadikan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan siapa? Jalan kaum salaf kita. Itulah jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memperoleh setempel keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, perhatikan jalan-jalan yang dilalui oleh mereka. Karena Allah telah sampaikan kepada kita, Allah meridhoi mereka. Di banyak ayat Allah memuji mereka. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa? Para sahabat ridwanullah ajma'in. Ini gambaran kaum salaf kita.
yang layak untuk diteladani, yang layak untuk ditapak tilasi kehidupan mereka. Kenapa? Karena menghantarkan seseorang kepada ma'rifatullah. Lihat, dengan ma'rifatullah yang benar, dengan pengenalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, menghantarkan pada kekhusyuan di dalam beribadah. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat kaum salaf kita, sifat pendahulu kita, para sahabat ridwanullah jema'in, dalam surah Al-Anbiya di ayat 90. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Apa kata Allah? Mereka ini orang-orang yang bersegera untuk dalam melakukan kebaikan. Mereka ini adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk apa? Melakukan kebaikan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang sigap untuk melakukan kebaikan. Ada peluang kebaikan sedikit saja, mereka segera untuk apa? Mengejarnya. Ada celah untuk melakukan kebaikan sedikit saja, mereka akan kejar itu semua. Maka Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Kemudian apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kemudian mereka itu orang-orang ketika berdoa kepada kami, mereka berdoa dengan penuh harap dan penuh cemas. Raghbah itu sifat khusus dari roja. Rahbah itu sifat khusus dari khauf. Artinya ketika mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tanamkan pada diri mereka harapan yang besar. Sangat mengharap Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap Allah menerima setiap ibadah-ibadah mereka. Tapi demikian juga mereka enggak kepedean. Mereka tanamkan pada diri mereka rasa khawatir yang amat sangat kalau Allah tolak ibadah mereka. Ini para sahabat Nabi SAW. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka khusyuk di dalam beribadah kepada kami. Masuk salat Isya. Kita jeda untuk salat Isya. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبَعَنِ الْهُدَى إِلَى يَوْمِ السَّاعَةِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعَدُ. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita. Bahasanya di antara keistimewaan dari ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala atau ma'rifatullah, yakni ma'rifatullah dapat menghantarkan seorang hamba kepada kekhusyuan di dalam beribadah.
Bagaimana tadi sampaikan Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mukmin, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahum kanu yusari'una fil khairati yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka, yakni sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang paling bersegera untuk melakukan amal kebajikan. Orang-orang yang saling berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal kebajikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, yad'unana raghaban wa rahaban, mereka berdoa kepada kami, mereka beribadah kepada kami, raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan penuh cemas, dengan harapan yang maksimal dan juga kecemasan yang maksimal. Dan ini seimbang. Ini seimbang. Harapan yang maksimal karena Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung seorang hamba. Sehingga hendaknya seorang hamba husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan amal-amal kebajikan, dia yakin Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, ya, dengan penuh berharap apa? Allah berkenan untuk menerima setiap amal ibadahnya. Sehingga dia semangat. Sehingga dia semangat di dalam beribadah. Demikian juga warahaban, dengan kecemasan yang amat sangat. Artinya apa? Tidak pede. Tidak kepedean, tidak ujub. Banyak di antara kaum muslimin atau di antara manusia, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkesan pada diri mereka? Seolah-olah mereka telah menaruh banyak kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka telah banyak berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pedenya seolah-olah setiap amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah, dan dengannya pula dengan pedenya dia merasa apa? Aman. Ya. Aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali orang yang beribadah dengan kondisi demikian. Kita lihat aja. Ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian kita salat, setelah salat kita merasa puas. Aku sudah salat. Aku sudah salat. Seolah-olah dia ingin mengungkapkan, hari ini aku telah berbuat sekian banyak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian. Pernah kita merasakan demikian? Lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan apa? Raghaban wa rahaban, dengan penuh harap dan penuh cemas. Penuh harap mereka maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh cemas mereka tidak kepedean. Sehingga tidak lahir ujub dalam diri mereka. Innahum wa kanu lana khashi'in, kata Allah. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh khusyuk. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang jadikan mereka khusyuk? Wallahi, mungkinkah orang yang enggak mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa khusyuk di dalam beribadah? Enggak. Maka kiat untuk bisa khusyuk di dalam beribadah, setiap mengamalkan ibadah-ibadah, baik di dalam sholat, baik di dalam berzikir, baik di dalam berdoa, itu semua lahir karena pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat dalam. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat ayat-ayat ini, masyaallah muslimin.
Allah katakan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa mereka orang-orang mukmin? Mereka orang mukmin yang sebenarnya. Mereka orang mukmin yang dengan keimanan mereka, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang mukmin yang dengan keimanan mereka, mereka mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan keimanan mereka, mereka mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat mengenal hari akhir. Pengenalan yang baik, keimanan yang benar melahirkan apa? Khusyuk di dalam beribadah. Oleh karenanya ketika kita dapati mengapa sholatku selama ini enggak pernah khusyuk, mengapa ibadahku selama ini enggak pernah khusyuk, bisa jadi karena penerapan iman yang kurang benar. Bisa jadi karena kurangnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik, mungkinkah dia bermaksiat kepada Allah? Mungkinkah dia berdusta dengan Allah? Kenapa? Sekecil apapun kemaksiatan, ketika dia hendak melakukan kemaksiatan, saat itu dia teringat, siapa yang hendak aku maksiati? Ketika dia ingin bermaksiat, saat itu dia bukan menimbang kecil atau besarnya kemaksiat yang hendak dia perbuat, tapi dia menimbang siapa yang sedang aku maksiati. Ketika dia sadar yang aku maksiati adalah Rabb yang menciptakan diriku, yang aku maksiati adalah Rabb yang telah mengurusi aku, yang aku maksiati adalah Rabb yang telah memberikan rizkinya kepadaku. Kalau demikian, siapa aku ini sehingga demikian berbuat? Pengenalan yang benar. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimah rahimakumullah, yang pertama kali diangkat dari umat ini oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk di dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Darda, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khushu'u hatta la taru fiha khashi'an. Yang pertama kali diangkat dari umat ini, dicabut dari umat ini kekhusyuan di dalam beribadah. Hatta la taru fiha khashi'an, sampai-sampai engkau ya Muhammad enggak akan dapati sallallahu alaihi wasallam, engkau enggak akan dapati di antaranya mereka yang mampu melakukan kekhusyuan di dalam beribadah. Tentunya ini sebab bukan karena tanpa sebab. Ini semua dampak dari apa? Jauhnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh generasi dari Allah, dari generasi Rasulullah SAW, semakin jauh generasi dari kenabian, maka semakin seolah-olah jauh dari apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang mengenal Islam kecuali dengan apa? Namanya saja. Kita dapati sudah. Berapa banyak orang yang mengaku muslim tapi tak menampakkan keislamannya? Berapa banyak orang yang mengaku muslim yang tak dapat dilihat dari dirinya apa keislamannya? Menunjukkan jauhnya dari apa? Pengenalan diri kepada Allah SWT. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat mereka nampak keindahan Islam. Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyaksikan mereka nampak mulianya Islam. Tapi generasi belakangan tidak demikian. Justru nampak horornya Islam. Justru nampak suramnya Islam. Ketika melihat seorang yang berpenampilan dengan penampilan keislaman, muncul generasi fobia, takut dengan penampilan tersebut. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang terakhir yang dapat kita bahas malam ini adalah
Ma'rifatullah merupakan jalan menuju kebahagiaan. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Tak akan pernah kita merasakan kebahagiaan, enggak akan ada yang namanya kesuksesan, kebaikan, kenikmatan, kenyamanan yang dapat dirasakan manusia kecuali dengan mengenal Rabb-nya. Kebahagiaan, keamanan, ketentraman, kenyamanan, kesuksesan itu semua enggak akan pernah dirasakan oleh manusia kecuali dengan jalan mengenal Rabb-nya. Kecuali dengan jalan mengenal Rabb-nya. Betapa banyaknya orang tergambarkan dalam benaknya bahwasanya kebahagiaan dan kenikmatan hidup hanya dapat digapai dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Betapa banyaknya orang yang melahirkan di benaknya bahwasanya kebahagiaan dan kenikmatan hidup adalah dengan menumpuk-numpuk harta. Tapi lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah fi ma ata. Sungguh beruntunglah, beruntunglah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan padanya Islam dan dia mengenal Islam dengan baik. Sungguh beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan padanya Islam dan dia jalani Islam dengan benar. Kemudian Allah anugerahkan rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia qanaah, puas dengan setiap apa yang Allah anugerahkan padanya. Dan itu tidak akan pernah digapai kecuali orang yang memiliki ma'rifatullah. Qanaah itu enggak akan pernah dimiliki oleh setiap hamba kecuali orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bahwasanya dirinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal bahwasanya kebahagiaannya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal bahwasanya sengsara dan juga mujurnya, sengsara dan juga senangnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua telah dijamin oleh Allah, apa yang menjadikan dia ragu terhadap Rabb-nya? Tapi ketika dirinya merasa akulah yang berbuat demikian, akulah yang punya handil demikian, akulah yang punya jasa demikian, maka kita akan lihat bagaimana keadaannya. Enggak akan pernah puas dengan apa yang Allah anugerahkan padanya. Demikian juga masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal Rabb-nya dengan pengenalan yang benar, akan terasa nikmat beribadah kepadanya. Akan terasa nikmat peribadatan kepadanya. Dengan mengingat Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penyejuk mata dan juga kehidupan hati bagi hamba-hambanya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qurrata ain juliat li qurrata ain fi shalah, dijadikan sebagai penyejuk mata, sebagai penyejuk hati, sebagai ketentraman jiwa bagiku ketika salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimish shalah, arina bis shalah, ya Bilal farihna bis shalah, wahai Bilal, berdirilah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Antum bayangkan apa yang terjadi kalau orang itu ingin istirahat dari bekerja, tentu ingin berlama-lama. Lalu bagaimana kalau seandainya sholat itu sebagai apa? Bentuk istirahat. Tentunya apa? Ingin berlama-lama. Maka perhatikan ketika kita merasa jenuh di dalam beribadah, ketika kita berkeinginan untuk segera menuntaskan ibadah, pada saat itu ada sesuatu yang ganjil dari diri kita. Pada saat itu ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Bisa jadi kurangnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana tidak seseorang bisa bermanis-manis, bernikmat-nikmat? Saya ambil contoh. Anda punya orang yang Anda jadikan sebagai apa? Fans. Ada ngefans sama seseorang. Atau Anda memiliki orang kekasih yang Anda sangat cintai? Ada. Sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Anda sedang ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan orang yang sangat Anda kasih, Anda cintai, kemudian ditakdirkan untuk ngobrol, apa yang Anda rasakan saat itu? Ingin segera menuntaskan obrolan atau ingin berlama-lama? Berlama-lama. Lalu bagaimana ada orang yang mengaku Allah kekasihnya? Lalu bagaimana ada orang yang mengaku mencintai Allah Jalla wa'ala, kemudian dia merasa jenuh untuk ngobrol dengannya? Bukankah ketika kita berkata Allahu Akbar, kita sedang menghadap Rabbul Jalla Jalaluh. Allahu Akbar ya Allah, bagimu segala keagungan. Kita sedang berngobrol, kita sedang berinteraksi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Dia merengek dengan Rabbnya yang dia kasihi, yang dia cintai. Kemudian dia jenuh. Mungkinkah? Maka ketahuilah, kejenuhan itu disebabkan enggak kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering, mungkin ketika kita ketemu dengan orang yang kita kasih, mungkin istri kita yang kita cintai, kita ingin bermanja-manja untuk apa, menyanjung-nyanjungnya, engkau begini, engkau begitu, ingin dan ingin ngobrol. Mungkin lama pisah, kemudian Allah takdirkan ketemu kembali, ingin lama ngobrol. Lalu bagaimana ada orang yang mengaku mencintai Allah, bosan untuk berinteraksi dengannya? Perbaikilah pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaikum fil Qur'an azim. Tafadhal, kalau masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya mencoba untuk membacakan pertanyaan melalui WA. Apa hukumnya laki-laki atau wanita saling memberi hadiah yang mana mereka lagi dalam proses ta'aruf? Ta'aruf itu pengenalan, baru mengenalkan diri, belum sampai pada khitbah. Misal si fulana memberi pakaian untuk si fulan atau sebaliknya. Ini enggak kenal bisa ngasih hadiah? Ah, ini sanksi saya. Ini pacaran enggak? Ini pacaran enggak? Misal si fulana memberi pakaian untuk si fulan atau sebaliknya, tapi proses ta'aruf belum pada khitbah. Tunangan je belum, bisa tahu pula ukurannya. Ini jauhi ya. Kenapa? Darul mafasid muqaddamal jalbi masalih. Ya, memberi hadiah itu baik, tapi kalau itu membuka peluang kemaksiatan, membuka peluang kerusakan, maka apa? Menutup pintu kerusakan lebih utama. Ya. Jadi memberi hadiah baik. Ya. Tahadu tahabu gitu. Tahadu tahabu. Kalau kalian saling memberi hadiah, kalian akan tumbuh rasa saling mencintai. Ini kayaknya memang lagi apa? Ngeser cinta. Ya. Maka jauhi. Jauhi hal-hal demikian, karena tentu akan membuka apa? Pintu-pintu celah bagi syaitan untuk menjerumuskan kepada perkara yang lebih rusak lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Mungkin dari jemaah. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana caranya menjaga istiqomahan dalam hijrah ini, Ustaz? Kadang-kadang kita banyak, terlalu banyak godaan dalam menjalankan hijrah ini, Ustaz. Betul. Itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana
kiat-kiat untuk menjaga keistiqomahan di dalam hijrah. Hijrah itu pada dasarnya perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya, dalam rangka apa? Menyelamatkan agama, ya. Namun di sini juga bermakna apa? Perpindahan dari mungkin latar belakang yang dulu, ya, dirasa apa? Kurang benar, menuju ke arah yang benar. Tentunya masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Ini suatu apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Dan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan berikan hidayah pada Islam. Allah akan berikan padanya hidayah pada Islam. Ya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 125. Ya. Namun tentunya di dalam proses ini tak seindah sebagaimana yang kita bayangkan. Pokoknya begitu kenal langsung berubah prok. Enggak demikian. Pasti apa? Datang ujian demi ujian. Dan ini perlu kita nikmati. Ujian-ujian ini perlu kita nikmati. Kalau tidak kita nikmati, yang ada apa? Futur akan kembali kepada masa yang lama. Perlu kita nikmati. Kenapa? Yakinlah. Bagaimana cara menikmatinya? Yakinlah. Hal-hal yang demikian ini bukan menimpa pada diriku saja, tapi apa? Orang-orang sebelumku pun pernah merasakan demikian, bahkan lebih pahit lagi. Ya kan? Proses hijrah kepada kebaikan ini membutuhkan apa? Pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan. Maka persiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang pahit dalam rangka menuju sesuatu yang manis. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Hiburannya bagaimana? Hiburannya lihat para salafun saleh. Orang-orang terdahulu telah mendahului kita. Dan apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut? Di ayat kedua kata Allah apa? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk menyatakan diri, aku mukmin, aku beriman tanpa ada ujian? Tidak. Laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah diuji, kata Allah. Saya tanya, Bapak hijrah dari masa lalu ke masa sekarang. Pernah dengar bagaimana hijrahnya Bilal bin Rabah? Kenal nama Bilal bin Rabah? Kenal. Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal? Bapak tahu bagaimana proses hijrahnya Bilal bin Rabah? Demi Allah, siksaan yang dia rasakan mungkin belum pernah kita rasakan. Pahitnya kehidupan yang dia rasakan belum pernah kita rasakan karena hijrah. Antum bayangkan ketika apa? Dipermalukan di muka umum, di depan anak-anak. Diperintahkan anak-anak untuk melemparinya. Hanya kenapa? Dia hijrah ke agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan agama batil menuju agama hak. Belum sampai di situ, bahkan Bilal ditentangkan di atas gurun pasir yang panas, kemudian ditimpa batu yang besar. Tentunya kita enggak pernah mengalami demikian. Cuman mungkin celaan dari lisan demi lisan. Ketahuilah itu semua untuk apa? Mengokohkan kaki kita di atas apa? Jalan yang hak. Jadikan itu semua apa? Cambuk bagi kita. Aku bukan main-main, terserah kalian mau bilang apa. Kalian mau mencela aku bagaimana, terserah kalian. Tentunya apa? Jalan menuju Allah itu satu. Maka ketika kita ketahui inilah jalan tersebut, jangan cari jalan yang lain. Karena itu akan menyesatkan kita dan menyengsarakan kita sepanjang masa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ketahuilah ketika kita terasa pahit, ingat yang kita gapai adalah suatu kenikmatan yang agung. Ketika terasa pahit, ingat yang sedang kita raih adalah keridaan Rabbul Alamin, Zat yang Maha Agung.
Maka dengan hiburan-hiburan itu mudah-mudahan menjadikan apa? Kita lebih kokoh di atas apa? Syariat yang hak. Tanpa harus apa? Membalas celaan-celaan tersebut, tanpa harus membalas makian-makian tersebut. Biarkan mereka merasakan pedihnya apa yang mereka rasakan. Nanti ketika mereka mendapatkan hidayah, mereka akan merasa sesal dengan penyesalan yang amat sangat. Antum bayangkan, orang-orang yang mencela syariat yang hak ini, kemudian Allah berikan hidayah padanya, dia akan merasakan sakit. Dulu aku menghina ini. Aku dulu menghina si fulan. Rupanya dia yang di atas kebenaran. Ya. Jangan kita celah balik, karena akan membuat apa? Justru dia semakin jauh dari yang hak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.